Sudah, set. Ayat ini mau tanya, set. Ini mau sholat malam gitu, set. Kenapa susah banget gitu, set? Kenapa itu, set, ya, kira-kira? Allah ibarik fi. Naam, ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah. Terkait dengan sholat malam, kita memang harus menyadari bahwa sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'us salihin min qablikum. Hendaklah kalian menjaga sholat malam karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, semangat untuk menjaga sholat malam, melaksanakan sholat malam ini harusnya kita selalu hidupkan dan hadirkan di dalam hati kita karena itu di antara karakter dan ciri hamba Allah yang saleh. Nah, bagaimana kita membiasakannya? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa sholat malam ini, ada sebagian ikhwah itu menganggap bahwa sholat malam itu harus dilakukan di tengah malam. Sedangkan sholat malam itu kapan waktunya? Kapan waktu sholat malam? Waktu sholat malam itu dimulai sejak selesai sholat isya. Jadi selesai sholat isya, itu sudah bisa sholat malam. Tuh. Oh gitu. Ya? Gitu. Jadi sholat malam itu bisa dimulai setelah sholat isya. Bagaimana teknisnya? Jika antum melaksanakan sholat isya, kemudian sholat ba'diyah, isya 2 rakaat. Setelah itu antum bisa salat malam. Misalnya apa? Witir misalnya 3 rakaat ya. Witir 3 rakaat, setelah itu antum bisa. Dengan antum melaksanakan witir 3 rakaat di awal malam, artinya sesudah salat isya itu sudah melaksanakan salat malam. Walaupun afdalnya, terbaiknya waktunya adalah pada sepertiga malam terakhir ketika turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nah, di saat itu adalah waktu yang terbaik. Nah, bagaimana teknis yang paling mudah? Pertama yang antum harus jaga adalah sholat subuhnya supaya tetap tepat waktu dan berjamaah. Nah, ketika antum sudah memiliki kebiasaan itu, maka coba memajukan jam bangun tidurnya. Biasanya misalnya jam bangun tidurnya adalah 5 menit sebelum azan, maka coba antum bangun tidur setengah jam sebelum azan. Nah, dengan setengah jam sebelum azan, setidaknya antum bisa wudhu, kemudian membersihkan diri, setelah itu sholat witir sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nanti diaktifkan lagi, ditambah lagi 1 jam setidaknya, 1 jam sebelum subuh. Dengan 1 jam sebelum subuh, maka memiliki cukup banyak waktu melakukan beberapa rakaat di samping sholat witir. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair. Allah ibarik. Masya Allah.